Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Bukhari, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah yang paling besar kepada kita semua. Di antara anugerah yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa kecenderungan hati kita untuk selamanya menjadi orang yang taat. Termasuk pada pagi hari ini kita sedang melaksanakan sebagian dari ketaatan yaitu tholab ilmu. Mudah-mudahan ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Untuk taklim di pagi hari ini di makalah akan kita kaji bareng-bareng sebagai bahan evaluasi dan introspeksi. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 25 yang saya beri judul Kepergian Orang-orang Soleh dan Tinggal Manusia-Manusia Busuk. Betah di dunia, Pak? Betah. Pak? Om betah deh. Kan dunia menciptakan bakal hancur. Di tong betah teuing di dunia teh bakal hancur dunia. Akhirat yang kekal mah. Karena itu di sini insya Allah nyambung dengan bahasan yang beberapa minggu kebelakang mengenai kemaksiatan dan semakin terus kita itu berani dilakukan terang-terangan. Kemarin bab LGBT, sekarang komentar dari para ulama tafsir mengenai Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamuu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Nah, nanti ayat ini sebanding dengan Al-Quran surah lain, surah At-Tahrim misalnya ayat 6 yang sudah umum, yang sudah populer, yang perintah untuk menjaga diri dari neraka. Apal dalilnya yang perintah untuk menjaga diri dari neraka? Yang ya ayyuhalladzina amanu jaga pelihara diri dan keluarga dari api neraka. Secara grammar, secara gramatika bahasa Arab, kalimat ku rasani sareng kitaku jaga diri. Menjaga diri dari neraka, nah ini menjaga diri dari siksaan. Sama dua-duanya juga siksaan. Nah, menjaga diri dari neraka, menjaga diri dari siksaan.
bagaimana cara menjaga diri dari neraka, karena masuk neraka itu akibat, seperti disiksa itu akibat. Nah, dari satu penyebab, maka perintah menjaga diri dari neraka dalam ilmu balagoh disebut majad mursal. Jadi dzikrul musabab wa iradatus sabab, yang disebut akibat, yang dimaksud penyebab. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kan masuk neraka mengakibat dari satu penyebab. Jadi disebut akibat, dimaksud penyebab. Masuk neraka itu akibat dari penyebab. Apa penyebab masuk neraka? Penyebab masuk neraka itu yaitu tarkut to'ah fi'lul maksiat. Jadi penyebab masuk neraka tarkut to'ah fi'lul maksiat. Kan yang di surah Al-Karim ayat ke-6, ku an usakum, an usakum wa ahlikum wa ahlikum naram. Nah, misalnya ku an usakum wa ahlikum naram. Nah, masuk neraka ini akibat. Akibat dari tidak mampu menjaga diri dan keluarga. Jadi masuk neraka. Nah, apa penyebab masuk neraka? Nah, adakan penyebab yang dengan penyebab itu terhindar diri dan keluarga dari masuk neraka. Nah, dalam ilmu balagoh, kalimat ku an busakum wa alikum naro itu disebut zikrul musabab musabbabi wa iradatu sabab. Majad jenak kiasan, maksud jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Nah, disebut akibat, yang dimaksud adalah sebab. Jadi adakan sebab yang dengan sebab itu diri dan keluarga terhindar dari api neraka. Apa yang akan menyebabkan diri dan keluarga tuh selamat dari api neraka? Fi'lut to'at. Melakukan ketaatan. Wa tarkul maksiati. Melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan sebagai sebab terhindarnya, terjaganya diri dan keluarga dari neraka. Kapan melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan? Sekarang. Jadi, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Adakan penyebab oleh diri kamu dan oleh keluarga kamu supaya terhindar dari neraka. Nah, penyebab yang harus diadakan ini, lakukan ketaatan, jauhi kemaksiatan. Kalau sebaliknya, fi'lul maksiat tarkut to'ah. Nah, itu penyebab masuk neraka. Fi'lul maksiat, bukan fi'lul to'ah. Fi'lul maksiat,
Bihu mansiyati watarku to'an. Watarku to'an. Watarku to'an. Penyebab masuk neraka itu ini. Bihu mansiyati watarku to'an. Melakukan maksiat atau mengerjakan maksiat, meninggalkan taat. Mestinya fi'lu ta'at tarkul maksiat. Lakukan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, berarti telah menjaga diri dan keluarga dari neraka. Dan masuk neraka mah akibat. Jaga diri dan keluarga dari neraka. Pan neraka nage teat santeran. Kumaha ngajaga diri tina neraka? Nah, disebut akibat dimaksud sebab. Adakan sebab yang dengan sebab itu diri dan keluarga terjaga dari api neraka. Lakukan ketaatan, tinggalkan maksiat. Otomatis diri dan keluarga bakal terpelihara, terjaga dari api neraka. Nah sekarang di surah Al-Anfal ayat ke-25, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir mengutip komentar Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin fi tafsiri hadhil ayati amarallahu mu'minina an la yaqirru munkara baina dhuhranaihim fa ya ummullahu bil adab. Hilap di barisan. Talar. Talanggung barisna. Dari Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini. Ayat ke-25 dari surah Al-Anfal ini. Yaitu Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk tidak membiarkan kemunkaran menetap di tengah-tengah mereka. Dari Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini, yaitu Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk tidak membiarkan kemunkaran menetap di tengah-tengah mereka. Maka Allah akan meratakan mereka dengan siksa. Ketika kemunkaran dibiarkan menetap, apalagi menyebar, maka siksa Allah bakar rata. Yang tidak melakukan kemunkaran juga kebagian siksanya, karena membiarkan kemunkaran menetap. Berarti dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahba Az-Zuhaili menjelaskan, itu dibetulkan barisnya yang kedua, wujubu, bukan wujubi. Wujubu tajannubi asbabil fitnati wal balai wal azabi bil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa tauhidil kalimati wa maharibatil bidani. Tadi komentar dari tafsir Ibnu Katsir, sekarang dari tafsir Al-Munir. Wujubu tajannubi asbabil fitnati wal adabi bil amri bil ma'rufi wan nahi anil munkari wa tauhidil kalimati wa maharibatil bidani. Tafsir Al-Munir juz 5 halaman 311.
wajib menjauhi penyebab-penyebab turunnya fitnah, bala, dan azab dengan mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar, mentauhidkan kalimah agama, dan memerangi bid'ah. Wajib menjauhi penyebab-penyebab turunnya fitnah, bala, dan adab. Apa saja tuh penyebab-penyebab turunnya fitnah, bala, adab? Nah, dengan mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar, sami sareng tadi, tongan tepkeun kamungkaran. Jadi ketika membiarkan kemungkaran menetap di tengah-tengah kita, apalagi berkembang, berarti kita tidak menjaga diri, tidak memelihara diri dari turunnya azab. Kan di surah Al-Anfal ayat 25 tadi, dan peliharalah dirimu daripada siksaan. Disebut siksaan, dimaksud penyebab, sama seperti dia. Disebut siksaan, dimaksud penyebab. Jaga dirimu dengan mengadakan penyebab, yang dengan penyebab itu diri terhindar dari satu fitnah, dua bala, tiga adab. Apa yang akan menghindarkan diri tuh dari turunnya fitnah, bala, dan adab? Amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan tuh kalimat tauhid, kalimat agama, dan perangi cena ahli bid'ah. Jadi kalau ada orang yang berbicara ibahula cena bid'ah, weh itu anges-anges digugulung teh batur mah geus ngin kapalnya beda masalah. Ngin kapal jeung merangan ahli bid'ah. Kalau kebid'ahan dibiarkan tidak diperangi, justru penyebab turunnya azab. Jadi moal eureun sing kuring merangan ahli bid'ah. Moal eureun dakwah kesana kemari tuh menerangkan, mengajak kepada ahli bid'ah, ahli syirik, ahli khurafat tahayul untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Jadi kayak benar tuh omongan, terus lah enama tuh mempermasalahkan huruf. Udah mau anges-anges tuh dimasalahkan wete anges, komo tuh dimasalahkan. Ada dimasalahkan mah lumayan rada ngeren, tidak terlalu berkembang. Itu dimasalahkan mah berkembang. Upami itu dimasalahkan berkembang. Asiga tong kasim goreng satu ngabahas wae Syiah beki gede sana Syiah dibahas wae, justru pun itu dibahas komo beki gede dibahas wae geus gede. Jadi kudu dibahas, minimal mereka jadi gerah, menjadi gerang dengan terus-terusan dibahas. Dan tentu fadzakir inna fa'atir fikro, di Quran beri ingatlah, karena bakal memberi manfaat nasihat atau pemberi ingat, bakal ada manfaat. Jadi jangan bosan, yang kadang-kadang bosan teh nyarek. Jadi carek lama teu bosan. Nu nyarek nu bosan teh. Jadi pakuat-kuat mental. Karena ketika kita membiarkan kemungkaran, maka adab bakal merata. Oleh Rasulullah diilustrasikan tuh di hadis riwayat Bukhari, seperti orang-orang yang mau naik parahu. Ada yang kebagian di lantai atas, ada yang kebagian di lantai bawah. Parahu yang dua lantai. Semua penumpang tuh yang ada di bagian bawah tidak boleh bawa air. Air harus di bagian atas. Nah, yang butuh minum
yang ada di lantai bawah harus naik ke lantai dua, ke lantai atas. Yang ada di lantai bawah tuh punya ide, ah takut mengganggu, hoream ngeganggu kanu di luhur, daripada ke atas orang bolongannya parahu. Dianggap cai maksud. Saurang mah nu bolongan parahu diantepkeun nu bakal tilelep sanes manehna wungkul saeusi parahu. Saurang nu nu ngabolongan parahuna mun 10 urang nu ngabolongan parahuna kereh tilelepna. Nah, di hiji lembur aya saurang we nu midamel maksiat ka anu bakal tikelelep saeusi eta lembur. Komo mun saeusi lembur aya 200 urang nu maksiatna tereh tilelep. Komo umpami saeusi lembur sararea maksiat. Kan di Indonesia pernah di sebuah dusun di Magetan, Dieng, di Banjarnegara, tanggal 17 April atau 16 April tahun 1955 pernah ada suatu duku, suatu kampung yang oleh Allah ditimbun ku gunung karena penduduknya maksiat terang-terangan. Mereka walaupun hidup di kampung, tapi secara ekonomi maju. Lantaran Allah menganugerahkan ke dukuh Magetan itu tanah yang subur. Jadi mereka maju secara ekonomi dari tani. Jadi kalau di tempat lain nanam kentang, nanam wortel teh jarlek tumbuhnya, didinya mah nanam naon wae tumbuhnya bagus. Dan Allah menganugerahkan tuh tanah yang subur, maka mereka hidup secara ekonomi maju dari taninya. Nah, kemajuan yang oleh Allah dititipkan ke mereka tidak dipakai bersyukur, tapi dipakai hidup poya-poya. Kalau istilah sekarang hidup hedonisme glamor. Nandai. Jadi kaum jet set hidup glamor, hidup tadi poya-poya. Nah, tersyukur ke Allah. Jadi sehari-harinya mereka mabuk, judi, dan yang lebih parah tuh tiap sepekan sekali ngundang penari-penari bugil nugarilis di kota. Suruh nari di tarongton berakhir perjinahan. Terus keadaan itu berlangsung satu malam ketika mereka sedang pesta seks dengan mengundang penari-penari yang cara rantik dari berbagai daerah. Hujan turun dengan deras sehingga penduduk tidak ada yang berani keluar. Nah, di akhir hujan yang deras terdengar suara menggelegar. Pas dusun-dusun tetangganya penasaran apa yang terjadi tadi malam. Pas pagi-pagi mereka ingin segera menyaksikan, ternyata dukuh Magetan yang ada di Dieng Banjarnegara itu sudah ditimbun oleh Allah oleh gunung. Gunung yang ada di sebelahnya dipinahkan kadinya, dirungkupe ku gunung. Dalam waktu sekejap mereka sejumlah 332 jiwa mati, ditambah 19 tamu undangan. Jadi terhitung kurang lebih 105 kakak. 105 kakak meninggal dalam waktu relatif singkat. Tuh kan jelas. Dan umasiatna salemur eta mah matak tereh ada benar. Rigus cenah. Lagi cuci habis. Nu ngabolongan parahuna sararea nya tereh.
saurang wae nu ngabolongan parah dilalap dilalap sanes manehna unggul tapi sadaya aya we nu nyarek teh nu ngabolongan parah teh anu bakal salamet nu nyarek unggul atuh napi sadaya sadaya sanes bukan yang mencegah saja yang akan selamat, seisi perahu bakal selamat. Makanya tadi Dr. Wahbah Az-Zuhaili di Tafsir Al-Munir tuh memberikan penjelasan wajib menjauhi penyebab-penyebab turunnya fitnah, bala dan adab dengan mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar, mentauhidkan kalimah agama dan memerangi fitnah. Jadi jangan membiarkan kemaksiatan menetap. Nah, ketika kemaksiatan dibiarkan menetap berarti mengundang azab Allah. Di nanti di surah Al-An'am itu ayat 65 ada ayat yang menjelaskan kul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban. Katakanlah olehmu Muhammad, dialah Allah yang maha kuasa untuk menurunkan azab kepada kamu. Yang kesatu, min fauqikum, dari atas kamu. Katakanlah olehmu Muhammad, dialah Allah yang berkuasa untuk menurunkan azab baik dari atas kamu atau dari bawah kaki kamu. Allah maha kuasa nurunkeun azab di luhur. Naon di luhur kan Bu? Bisa hujan, bisa angin. Hujan batu, atau hujan cai mah, atau hujan artos hujan batu sehingga kaum Nabi Lut, kaum Sodom yang kemarin yang di surah Hud ayat 77-82, di surah Al-A'raf ayat 81-84 yang di makalah yang waktu itu. Jadi kaum Samud oleh Allah disiksa dengan cara dihujani batu yang panas. Allah berkuasa menurunkan adab dari atas ku hujan batu. Di mana batunya? Di mana? Ku mana? Duka. Batu material dibubuhkan lah jadi panas. Tapi batu tihanap di jero tanah, di jero laut anu panas. Tanahnya belah genelah, lautnya belah genelah. Ya nak luhur jadi lahar panas turun gendai ke handap. Kalau Allah mah gampang. Atau seperti kaum Ad yang diporak-porandakan dengan angin tuh topan yang mengandung hawa dingin. Di surah Al-Haqqah itu ceritanya kaum Ad itu oleh Allah tuh diazab dengan cara dikirim kepada mereka angin dingin tuh yang memporak-porandakan perkampungan mereka. Dan angin yang besar itu mampu menyeret badai pasir sehingga menimbun kaum Ad setinggi 12 meter. Padahal kaum Ad, kaum Samud itu oleh Allah diberi kemampuan lebih dari segi tenaga. Dan dulu mah belum ada beko, belum ada alat berat, jadi tanaga nu gede. Mata kaum Ad, kaum Samud mampu membawa batu yang gede dari gunung di paranggulan. Dahnya Allah menganugerahkan tuh kelebihan. Ari aya nama kulantaran tos aya alat berat, tanaga wae laleuti. Jadi sagala ku alat berat aya nama, sagala ku mesin. Jadi wae hengker urangna. Dulu mah da teu aya alat-alat, jadi Allah menganugerahkan tanaga. Seperti kalau kita mau mentafakuri, ulama-ulama dulu itu oleh Allah dianugerahi kecerdasan hafalan.
kecerdasan hafalan. Berapa jasa ulama-ulama dulu, ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, kayak Imam Bukhari itu apa 600 ribu hadis. Nyusun kitab Sahih Bukhari itu selama 16 tahun. Karena semua gurunya didatangi. Terakhir merampungkan kitab Sahih Bukhari-nya di Masjid Haram. Di Masjid Haram. Jadi 16 tahun menyusun kitab Sahih Bukhari. Karena dari 600 ribu hadis itu diseleksi yang sahihnya sekitar 7 ribu. Selebihnya dimuat di kitab Adabul Mufrad, di Tarikh Bukhari, yang di Sahih Bukhari-nya mah yang sudah diseleksi kesahihannya. Jadi ulama-ulama dulu itu oleh Allah dianugerahi kemampuan hafalan yang kuat. Tak ayah nama tos seer teknologi pinahkan karena laptop, pinahkan karena flash disk. Pan ayah nama kitab tuh kitab, wah sembarak rak tuh ayah nama biasa disakuan pan. Wah wow, di flash disk kitab sembarak rak. Pan ada yang kitab 1500 judul kitab. Gampang sekarang mah. Kayak Kutubu Sitah tuh kitab kitab hadis Ahlus Sunnah. Kan kitab primer hadis Ahlus Sunnah Kutubu Sitah. Mun kitab yang 7 yang 9 Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi yang pokok adalah istilahnya kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, sama Al-Muwatta dan Ad-Darimi. Nah ini Bukhari yang saya punya 4 jilid, Muslim 4 jilid, kemudian Abu Daud 2 jilid, Ibnu Majah 2 jilid, An-Nasa'i 5 jilid, At-Tirmidzi 5 jilid, Ad-Darimi 2 jilid, Al-Muwatta 2 jilid. Enak mah disakuan. Di kana HP kan biasa ya mah. Tinggal di Play Store ready download di aplikasi ke. Jadi mun hoyong ningal hadis teh tinggal dibuka we. Jadi di dia itu apa? Enam di dia ya. Di dia. Entah kasih mereka menanya narasi Musa dari hadis eta kemar redaksinya. Kelah kayak di dia. Buka leh, cuma di dia tu ayah, di dia tu ayah. Siga ibu pan tangket teh bapak teh pak bu hafalan teh ayah dua ayah hafalan istilahnya Dobtu Sodrin. Tuh, Dobtu Sodrinnya hafalan di dada, ada Dobtu Kitabin, hafalan di tulisan. Jadi, dulu mah Dobtu Sodrin, ulama-ulama dulu kuat hafalan. Nah sekarang mah kuat tulisan, mata nyara tetoy. Bicara tet, pas di dia itu ayah catatan lah. Catatan ada ayah. Daya. Tak kedah ayat catatan teh sing rapi. Tak ulama-ulama dulu oleh Allah diberi anugerah Dobtu Sodrin, kuat hafalan. Jadi sudah di kepala, bukan di luar, di kepala. Luar kepala. Luar apa? Kita di luar. Di dalam kepala. Makanya kontribusi kita terhadap kemurnian ajaran Islam sabaraha dibanding dengan para ulama yang telah mencurahkan, mewakafkan hidupnya untuk memelihara kemurnian ajaran agama. Jadi kemurnian ajaran agama terpelihara itu berkah usaha kerja keras ulama-ulama dulu yang mencurahkan
segenap perhatiannya mewakafkan dirinya untuk membela agama. Jadi kemurnian ajaran agama terjaga, kemurnian Al-Quran terjaga, kemurnian hadis terjaga. Kalau tidak oleh para ulama, dijaganya oleh siapa? Tuh, makanya jasa mereka itu terhadap terjaganya kemurnian ajaran agama sangat besar. Kita mah sabarahan, tos sabaraha persen sampai sekarang mencurahkan perhatian, mewakafkan waktu, tenaga, pikiran untuk menjaga agama dari upaya-upaya kelompok kafir dan kelompok sesat yang terus-menerus mau menghancurkan agama. Kan orang masih kene sempat piknik, masih kene sempat santai. Jadi kalau tadi teh tong betah teuing di dunia teh bakal hancur dunia. Makanya kalau Allah menganugerahkan kepada kita kelebihan dalam harta, kemudian ditabungkan di bank anu hari tabungan akhirat nanti aya hancur eta dunia jeung bank hancur eta akhirat mah teu gaduh tabungan, teu gaduh ATM hiji-hiji acan. Padahal ATM dunia mah seueur ATM akhirat nanti aya. Nah, oleh sebab itu tuh kita berhutang budi kepada para ulama yang begitu besar jasanya sehingga ajaran agama terjaga, tetap autentik, tetap murni. Beda dengan Injil Torot, itu sudah tahrif, sudah diraroba. Injil sekarang kan pas diraroba. Antara satu gereja dengan gereja lain beda Injil. Yang gereja mah kan nying hareup ka mana wae nya. Iya. Awetan kulon kaler ngidul. Masjid meunang ka mana wae? Masjid ye ka mana wae nying hareupna tidak boleh. Jadi ada aturannya. Nah, itu jasa-jasa para ulama. Kuburan itu wajar tuh kalau kita berupaya untuk meneruskan perjuangan mereka walaupun satayu kukuna oge. Nah, misalnya tuh di sini tadi Imam Ibnu Katsir, Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsir. Nah, sekarang Imam Bukhari hadisnya Anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladina fi asfaliha idastaqau minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharabna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in ahadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Rawahul Bukhari. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian atas. Seraya berkata, seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami, sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami. Nah, ini HAM, hak asasi
Nanti dengan hak asasi mah amar ma'ruf nahi munkar tidak ada. Tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar, kan itu mengekang hak asasi. Disengaja sekarang tuh HAM oleh kelompok-kelompok sesat sedang dimainkan. Makanya tuh di atas di parlemen tuh ada 4 ada 4 yang sedang dimainkan oleh kelompok sesat, oleh Syiah. 4 kementerian. Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri HAM. Ini yang oleh orang yang sesat, khususnya oleh Syiah, 4 kementerian sekarang sedang dimainkan. Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri HAM. So, tinggal we. Kiprah Menteri Agama yang sekarang Pak Menteri Agama. Coba, kan Imam Masjid Istiqlal Pak Profesor Kiai Haji Ali Yaqub Mustofa yang keras terhadap Syiah geser, ganti ke orang pendukung Syiah, Bu Nasaruddin Umar. Kan dia pendukung Syiah dari berat. Jadi dimainkan Kementerian Agama liberal. Makanya masuk tokoh Syiah di kurikulum. Siapa tuh yang masuk di kurikulum? Pak Munib Khotib. Munib Khotib itu tokoh pendidikan Syiah, masuk sebagai staf ahli kurikulum di Kemendikbud. Masuk sengaja dimainkan. Belum nanti melalui bahan ajar atau bahan pelajaran, di pelajaran masuk. Jadi sekarang paham-paham yang sesat itu masuk ke sekolah-sekolah melalui pelajaran, melalui buku cerita. Jadi sedangkan yang ahlus sunnah susah masuknya. So, ada di pelajaran PAI padahal bisa tuh, misalnya menggerak-gerakkan telunjuk masuk ke buku pelajaran bisa, asal mayar gitu. Untuk mayar mau bisa-bisa, mau dibayar mau bisa. Dari dulu kita memperjuangkan misalnya cara sholat yang benar, dari mulai takbiratul ihram sampai ke salam, bisa tuh masuk ke kurikulum, bisa tuh masuk ke buku pelajaran. Pendidikannya diambil, masukkan tokoh Syiah Munib Khotib, tokoh pendidikan. Belum sekarang ke depan anak cucu kita berat menghadapi pendidikan, ada nama salah tres sekolah dengan kurtil kurikulum 13 itu yang wah, guru-guru kelalir. Nah ini teh belum masuk paham-paham ya sesat yang sekuler sudah jelas. Apalagi sekarang ada OASE, OASE yang lembaga Syiah itu yang Emilia Renita Azhara yang tokohnya. Nah ini bahaya teh ayeuna ka sekolah-sekolah. OASE ini lembaga punya Syiah yang sekarang sedang gencar. Ini digulirkan dua, jadi ke anak-anak sekolah melalui pendidikan, edukasi, melalui sosial ke masyarakat. Makanya ini OASE itu Organization of Ahlul Bait Social Support and Education. Jadi organisasi itu Ahlul Bait Sosial to Edukasi, Organization of Ahlul Bait Social Support and Education. Ini gencar ke masyarakat mah bantuan-bantuan tuh cara berdagang ajarannya sih, eh ngadagangkeun ajaran nanti ku bantuan-bantuan lah ke masyarakat mah, ke sekolah-sekolah nya ku kurikulum sareng ku buku pelajaran. Buku pelajaran masuk di kelas SD, kelas SMP, kelas SMA,
dimasukkan paham-paham mereka akan apa yang ahlus sunnah tuh misalnya susah untuk masuk, karena yang memainkan siapa? Yang memainkan siapa? Nah ini ke depan lebih berat tantangan bagi anak cucu kita. Jadi sekarang homeschooling tuh, nanti di pesantren kami juga di Ibnu Hajar ada homeschooling. Jadi sebagai solusi dari anak-anak yang di sekolah teh jadi baderat pelajaran teh. Sagala teuing paneureun. Jadi teh ka itu teh ka dieu. Diulangankeun nu di UN geun tilu pelajaran. Tapi pelajaran sabrek-abrek. Kumaha tahun ganti-ganti. Lanceukna teh bisa ku adina. Lanceukna teh bisa ku adina. Benten jeung nyaman sing goreng kapungkur pan. Lompat turun-turun, nih buku pelajaran awet. Nah, masuk yon 100.000, bos, bos. Sengaja dimainkan. Iya. Dan homeschooling itu dari organisasi persatuan atau? Oh banyak, seluruh. Pertanyaan saya, Persis ada? Belum. Kebanyakan saudara-saudara kita yang di Salafi, yang di PKS, yang apa kan nah, taruskeun ka ditu. Taruskeun. Mungkin merasa cukup dengan pesantren. Pesantren mah banyak alhamdulillah. Nah, kami ada program nanti ke depan mau untuk mencari solusi homeschooling disesuaikan. Kan kecerdasan anak itu ada banyak. Ada kecerdasan intelektual kan. Nah, kenapa sekarang yang dikembangkan teh hanya kognitif, kecerdasan intelektual saja. Sementara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional itu tidak dikembangkan. Oh, ada banyak macam kecerdasan dalam kajian kecerdasan. Jadi ilmu otak menurut ahli otak kecerdasan itu banyak macam. Kenapa mesti dirinya calis tuh? Kan di kita mah kalau SD can bisa ngitung bodoh sebenarnya. Padahal pintar budak teh, pintar dina kecerdasan lainnya. Ngomel mobil ngantos pisan mobilan, anggere teh bisa ngitung disebut bodoh. Kelas 4 teh bisa ngitung, teh bisa maca. Da macam-macam kecerdasan. Nah, pokoknya di kita itu dari segi semua aspek hancur. Hancur. Nah, makanya kita sebagai orang tua mau tidak mau danu keamanahan pokok mah orang tua. Sebagai ibu bapak, kakek nenek, nah sekolah mah intip yang namanya intip. Di sekolah teh deui lain kurang-kurang unggul. Sana sekin seorang ibu seher sekurunya itu dari yang sana urus 40 orang 11 21 orang ibu di bumi sama orang 5 40 5 pentingnya nyalakan ke sekolah dena di bumi itu. Jadi tidak bisa mengandalkan di sekolah orang. Dan Allah nitipkan anak kepada kita teh, Allah juga nitipkan kemampuan untuk ngasuhnya, untuk mendidik. Makanya pola asuh, pola didik ini yang harus diperbaiki. Jadi salah pola asuh, salah pola didik melahirkan kesalahan kepada anak nanti. Jadi pola asuh dan pola didik itu orang tua. Pan ibu tema rasa bagi anak-anaknya. Dan guru mah katitipan. Jadi tidak bisa kecuali orang tua. Jadi ibu mah kedah pinter. Tak tongwaka jadi ibu can pinter. Can pi surga mah. Kenapa ada hadis surga di bawah telapak kaki ibu? Ibunya pinter. Oke, ayah di bawah telapak kaki ibu. Di surga di bawah telapak kaki ibu, neraka juga di bawah telapak kaki ibu, mampu mengolapannya. Jadi tindak tanduk seorang ibu harus di surga untuk
anak-anak. Tong waka jadi ibu, campi surga ibu. Tong waka narika, campi surga ibu. Katut sandika. Aduh, atas. Aduh, atas. Perbaik harus di surga. Kalau tidak di surga, neraka juga di bawah telapak kaki. Untuk di bawah telapak kaki. Untuk di bawah telapak kaki. Di bawah telapak kaki. Allah nitipkan anak kepada kita, Allah memberikan juga kemampuan untuk mengasuh, untuk mendidik. Tinggal kemauan kita. Ada kemauan tidak untuk mencari tahu cara. Quran mah sudah lengkap, hadis sudah lengkap. Islam itu suatu ajaran yang komprehensif, yang sumulia. Itu hanya ajaran anusah komprehensif Islam. Segala aspek kehidupan ku Islam diatur. Di bab yang kecil sampai yang besar ada aturannya. Tinggal kemauan kita mencari ilmu. Cari ilmu untuk ngasuh anak. Cari ilmu untuk mendidik anak. Pun anak medua malah rogok sekolah anak. Ku ibu naik si umi di sakti rumah om sekolik. Untuk bisa matematika undang di luar. Yang tidak bisanya apa undang marogok baru dak kedua ya. Tilu nih tos kuliah tamat temogok. Ini dua marogok dipaksakan kalaka khawatos. Tos jadi fasilitasan di rumah homeschooling tuh ceria sesuai dengan kemauannya. Kecerdasannya masing-masing dikembangkan didukung. Jadi ibu yang harus menguasai. Jadi yang tahu kepada anak kita mestinya kita. Ulah guru no apa teh? Ulah ayah ibu nanyakan ke guru na. Aripun anak kumaha. Jadi yang harus tahu kepada perkembangan anak kita kita. Jangan guru na. Ceguru na ma. Ibu. Api rek naros ke ibu. Yang harus tahu itu kita tahu karakter, tahu bakatnya, tahu kecerdasannya. Ibu mah harus tahu. Jadi nanti mudah ngarahkannya. Dan ibu mah tahu. Guru mah tuh tahu di mejaan kok ibunya. Tapi menyalurkannya juga sama bu, pusing pak. Apa? Menyalurkannya juga sama pusing. Menyalurkan. Iya. Kemana si anak? Nah itu berarti jadi sama-sama lah. Kemampuan kita belum apa ya, belum ketemu kemampuan untuk mengarahkan. Nah homeschooling juga nanti kalau mau ijazah dan yang lain-lainnya mah bisa. Dan itu yang harus sekarang diluruskan. Niat dari sekolah itu bukan sekedar aksesoris ke dunia. Bukan sekedar cangkang. Kan sekarang mah cangkang, ijazah, gelar, tapi kualitas. Satu lagi konsul itu jadi orientasi di pendidikan keagamaan juga jangan di luar. Ke pesantren saja. Juga diarahkan ke anak-anak yang di umum gitu, ada ya, makanya programnya lah bagusnya mah multiple intelligence itu dikembangkan, jangan kognitif. Jadi tiga kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. Di pendidikan di kita cenderung kognitif, hanya satu kecerdasan intelektual saja. Emosional dan spiritualnya kurang digali. Mending kia bupak mening gaduh putra incu pentilu hasil ngapalkeun sareng 10 niron atau 8 niron. Niron teh naon? Nyontek. Bangga dapeun teh 8 nyontek, bangga tilu hasil ngapalkeun. Samasinya mah bangga 8 apa bangga dapat menang apa. Nah ini kadang-kadang orang tua juga tuh mendukung tidak cerdas secara emosional. Jadi kecerdasan emosional, jadi
biar gede penten, tapi itu hasil dengan cerdas emosional dan spiritual. Bahasa lain gini, Ustaz. Sekarang akses orang tua untuk gaji itu sudah alhamdulillah, tapi akses gaji buat remaja yang di umum itu masih terbatas. Nah ini, seperti kita itu menciptakan lingkungan yang tidak mudah. Inginnya anak-anak itu pengajian teh orang tua, anak-anak. Padahal di zaman Rasulullah anak-anak juga di barawang ngaji. Diikut sertakan Ibnu Umar usia 7 tahun sudah tahu segala dan dibawa oleh bapaknya oleh Umar Abdullah bin Abu Bakar. Jadi ke anak-anak itu biar segala ilmu disampaikan, tidak mesti ke remajaan saja. Jadi kita kan sekarang ada ungkapan remaja itu masa labil, galau. Padahal di zaman Nabi mah remaja teh sudah bisa membela agama. Nah ini pola asuh pola didik itu kembali ke orang tua. Makanya ada ilmu parenting. Parenting ini para orang tua harus menguasai ilmu parenting, pola asuh sareng pola didik. Jadi untuk buka homeschooling syarat ibunya harus menguasai parenting. Dan parentingnya bukan parenting yang sekuler, parenting yang islami. Ada parenting yang islami. Yang sekarang berkembang di kita itu parenting yang sekuler, dari barat, ngeadopsi dari barat. Contoh-contoh rusaruk seste orang-orang barat, kenapa tidak sahabat-sahabat Rasul? Ini yang harus merekonstruksi pola pikir para sebka barat tuh orang yang idola teka sahabat. Jadi ilmu parenting dari Islam tos ayah. Nah ngadopsi di barat gaya cina, kalau ke barat mah kalau ke sahabat mah gaya tahet gaya. Nah ini misalnya gitu, misalnya. Oleh sebab itu ya ini untuk bahan evaluasi. Terus, seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami hingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami. Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu, maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka, maka mereka akan selamat semuanya. Maka hartos ilustrasi di Rasul mengenai kemunkaran yang ada di satu tempat, kalau dibiarkan, yang kebagian bala, kebagian fitnah, kebagian adab, bukan yang melakukan kemunkaran saja. Siapapun yang ada di situ kebagian, kalau tidak berusaha mencegah. Tadi ilustrasinya satu saja yang ngabolongan parahu, lambat laun bakal tenggelam seisi parahu. Kalau nu ngabolongan parahu na seueuran tereh dilelem. Sakampung nu mansiatna seueuran tereh kampung eta ku Allah dilelepkeun. Gampang kana Allah mah. Bumi disuruh belah-belah teureuy ku bumi teureuy. Orang yang hidup sebelum kita yang mengaku raja Fir'aun, yang paling kaya Korun, pejabat nutara diganti-ganti Haman, oleh Allah sudah dicontohkan bagaimana itu akibat bagi orang-orang berdosa itu. Fir'aun dilalepkan di laut tajeng Haman, Korun dilalepkan di jero tanah. Ketika Korun sedang berjalan, bumi belah, maka Korun tenggelam dengan harta kekayaan. Bumi nutup deui. Gampangnya. Kesimpulan, fafi hadal hadisi ta'dhibul amati bil dunubil khosati wa fihi istihqaqul uqubati
bitarkil amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar. Pada hadis ini menunjukkan meratanya azab dengan sebab dosa-dosa yang khusus. Dan pada hadis ini juga menunjukkan berhaknya siksa dengan sebab meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini nunggu bolongan parahu di atap, dilelep saralaya. Nunggu lakukan kemaksiatan di lembur urang di atap, yang urangnya kabage ketika Allah menurunkan azab. Makanya di pertemuan kemarin saya bapak tuh ibu nanya naik nandukung bade nolak bade apatis hari-hari daya ham seneng. Nah justru sekarang diperjuangkannya ham itu sengaja supaya amar ma'ruf nahi munkar tidak ada. Nanti yang mau amar ma'ruf nahi munkar kan ham bertentangan dengan ham. Jadi ketika mau amar ma'ruf nahi munkar bertentangan dengan ham. Jadi yang amar ma'ruf nahi munkar yang salah karena melanggar ham. Makanya sengaja ham ini diusung oleh kelompok-kelompok sesat untuk merusak agama. Nah Islam sekarang sedang ada di ambang pintu kehancuran. Di tafsir yang punya tafsir Ibnu Katsir coba dibuka sekarang sudah ada Ibnu Katsir tarjamahnya. Jadi saya referensikan punya tafsir Ibnu Katsir tarjamahnya. Jadi bukan sekedar baca tarjamah, ada wawasan tafsirnya. Itu ketika menerangkan surah Al-An'am tadi ayat 65 yang Allah berkuasa menurunkan azab baik dari atas atau dari bawah, itu di situ di tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa nanti menjelang akhir zaman, jadi umat Islam kekuasaannya bakal dari arah timur sampai ke barat. Jadi secara kuantitas umat Islam itu bakal bertambah. Makanya sekarang kita dapat berita dari media di beberapa negara bahwa banyak yang masuk Islam. Kayak di Belanda yang masuk Islam banyak. Di Amerika, di Rusia yang terkenal komunis, di Cina. Dan oleh Rasul sudah diramalkan menjelang akhir zaman umatku bakal kekuasaannya dari arah timur sampai arah barat bakal bertambah. Bahkan tuh kanzul ardi, perbendaharaan bumi, kekayaan bumi itu bakal diberikan ke umat Islam. Umat Islam itu bakal kaya-kaya. Alhamdulillah. Tapi kacang beres tak terlena itu dengan kekayaan yang diberikan, bangga dengan banyaknya, akhirnya dicabut dari hati musuh-musuh Islam rasa takut. Itu sarieun deui ku orang Islam teh. Mata koranian orang kafir teh kesarieun. Dulu mah sarieun, aya mah teu sarieun. Da umat Islam teh tuh tos terlena. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunya takut mah. Tadi di hadis riwayat Abu Daud nu hampir keadaan umat Islam itu seperti makanan yang terhidang di meja diriung tuh oleh beberapa orang nu ngariungna teh nu lalapar tos diniatan moal disesakeun. Nah di Abu Daud ada hadis bahwa kelompok kafir dan kelompok sesat bakal berkumpul untuk menghancurkan Islam. Tos kaalaman nu kafir jeung nu sesat ngahiji menghancurkan Islam. Padahal
banyak. Makanya para sahabat kaget. Kenapa Rasul? Apakah jumlah kita di hari itu sedikit? Kenapa yang banyak dikerumuni oleh yang sedikit? Mestinya mah yang sedikit dikerumuni oleh yang banyak. Ya mah, dibalik nu banyak diriung kudu sedikit. Dan siga makanan yang terhidang di meja. Apakah jumlah kita di hari itu sedikit? Tidak banyak. Tapi seperti buih di laut. Banyaknya itu tidak punya tenaga, tidak punya manfaat. Bangga banyak mata nanti umat Islam. Makanya tuh di hadis tadi sahabat nanya, jumlah kita sedikit tidak, bahkan jumlah kamu banyak. Kalau ada orang 10 orang diriung ku 100 orang, kahartos 10 orang dirempuk ku 100 orang. Ya, kami 10 dirempuk ku 100. Kahartos pan. Ya mah kami 100 dirempuk ku 10 orang. Nah, 100 dirempuk ku 10. Dibalik 10 pun 100 dirempuk ku 1000. Nah, kondisi umat Islam sekarang seperti ini. Makanya sudah waktunya sekarang Bapak Ibu untuk tidak terlalu betah di dunia. Agama sudah ada di ambang pintu kehancuran. Tos waktosna ayeuna mah kita kudu ngabela agama. Jadi tidak cukup kita menjalankan agama teh nu mararudah. Jadi umat Islam ayeuna mah diajar hayang nu arenteng. Hasilnya pelajaran nahwu shorof pelajaran balagoh lieur. Jadi diajar hoyong nu arenteng. Ngamalkeun Islam hoyong nu arenteng, salat, saum, zakat, haji, umroh. Ajak we jihad bela agama terus. Diajak ngabela agama mah bagian ustaz cenah eta. Hari alim ke bagian kautamaan mah iya. Jadi hayang nanti nungar enteng, sholat, saum, zakat, haji, umroh mah dah enteng. Bela agama ku harta, bela agama ku nyawa. Nah ulang. Nah iya di urang teh hayang nungar enteng. Jadi sudah waktunya kita mengejar keutamaan membela agama dengan harta kita, satu waktu mah dengan nyawa kita. Yang terakhir, kelihatannya Allah sedang mengayak. Jadi ayat itu menjadi ayat umat Islam. Mana gabah, mana beras. Jadi menuju di ayat itu Allah ke umat Islam. Cik mana nu gabah, mana nu beras. Nah, tinggal hadisnya. An mirdasin al aslami'i kola kola nabiyu sallallahu alaihi wasallam yadhabu sholihun al awalu fal awalu wa yabqahu falatun kahufalati syairi awit tamri la yubalihimullahu balatan ola abu abdillah yukholu hufalatun wa husalatun. Dari Mirdas al-Aslami dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang sholih akan pergi dalam kurung wafat satu demi satu, hingga yang tersisa adalah orang-orang yang kualitasnya seperti ampas gandum atau kurma, dan Allah tidak memperdulikan mereka. Abu Abdillah, Imam Bukhari mengatakan hufalah disebut juga dengan husalah, ampas atau dedak. Dedak. Jadi umat Islam itu selalu jadi dedek. Hampasnya jadi tahu nama. Sakit di hampas tahu. Tahu nama sakit di hampas nama. Nah sekarang, kondisi sekarang Allah sedang menepis, sedang mengayak, sedang menyeleksi. Mana yang dedak, yang hampas, mana yang pokoknya. Kalau beras tadi, mana berasnya, mana gabahnya. Nah kita mau memposisikan diri jadi gabah, mau jadi beras.
maunya beras. Jadi gerbah mau jadi beras. Beras. Hari hoyong jadi beras, hari diajar nu enteng. Pengorbanan nu enteng nu jadi beras. Hoyong ka surga, diajar nu enteng ngamalkeun nu enteng. Diajak ngalawan sia, diajak ngalawan musuh, kan beda ya bagian anak. Tong sararea. Giring raosna. Jadi hoyong nate nu ararea nu teng. Ngenah hewan. Nah ini yang perlu kita evaluasikan, kita introspeksikan. Jadi gini Bapak Ibu, kita jangan merasa cukup, merasa pede dengan sudahnya kita menjalankan ajaran Islam, mengamalkan ajaran Islam yang rutin, sholat, saum, zakat, haji, umroh, sementara jihad belum terbersih. Jangankan action, padahal di hadis riwayat Muslim diterangkan siapa yang mati dan belum membela agama, bahkan belum ada niat membela agama, silahkan mati dalam satu cabang dari kemunafikan. Tinggal di Bulughul Maram hadisnya di bab jihad. Jadi sekali lagi, kita jangan merasa pede bakal ke surga karena sudah mengamalkan ajaran Islam, sholat, saum, zakat, haji, umroh. Sementara dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang man mata walam yagzu walam yuhadis fi nafsihi mata ala syubatin min nifaq. Siapa yang mati belum membela agama, bahkan belum ada niat acan ngabela agama, maka mati dalam satu cabang kemunafik. Jadi sim kuring mah naos hadis ieu teh jadi sieun. Jadi khawatir merasa cukup sholat, saum, zakat, haji, umroh, sementara membela agamanya sudah berapa jauh. Nah batur mah kelompok kafir, kelompok sesat keur ngabela agamana, rela ngorbankeun hartana, bahkan nyawa keur ngabela kakafiran, keur ngabela kasesatan. Sok kelompok sesat dan mereka memperjuangkan kesesatan ngaluarkeun hartana, bahkan nyawa diboroskeun. Tah kita yang mau surga kenapa ingin yang enteng-enteng? Ku salat we cekapnya gitu. Bakal ke surga ku salat. Oh, karena neraka pawai lulil musolli. Tapi kumaha Pak Ustaz? Kantong kia enak Bapak. Bapak Ibu sok ngawas teras getol. Hiji waktu Islam butuh nyawa, siap tuh? Sekarang Islam sedang di abang pintu kehancuran. Pak, saya mau nanya ini. Kita kalau kita terlalu keras bilang teroris. Iya. Nah itu gimana? Iya, di kita mah seperti itu. Jadi ciut kita itu. Jadi sekarang sengaja dibuat stigma seperti itu. Sengaja itu jadi dibikin opini seperti itu, stigma seperti itu. Jadi kelompok kafir, kelompok sesat sudah mampu membuat opini di masyarakat seperti itu. Bukan yang keras, yang menjalankan ajaran Islam sesuai dengan Quran Sunnah dianggap teroris, ISIS, radikal dan sebagainya. Padahal itu sengaja dibuat citra seperti itu. Tapi apakah dari Allah tidak ada pembelaan, Pak? Tapi tidak berbuat apa-apa nih. Jangan jalan benar. Tapi itu juga teroris. Itu gimana gitu? Iya. Lihat Nabi, lihat para sahabat. Pan tidak cukup sholat, saum, zakat. Ada pembelaan terhadap agama. Ketika agama dirusak, masa dibiarkan? Ada sudah sholat, sudah saum, sudah zakat. Allah akan membela ketika kamu membela. Intan surullah yansurkum. Jadi ingin pitulung di Allah, ada nulungan agama Allah, nah belum. Jadi harus ada action dulu. Jika kamu menolong agama Allah, Allah yang akan menolong. Mungkin yang jelas Pak Ustaz tidak mungkin sendiri-sendiri. Jelas. Jelas. Untuk kita sendiri ini masih samar kita.
organisasinya ada tapi tidak jelas kayaknya. Pada waktunya bakal, karena Islam di akhir zaman bakal mengalami kejayaan. Dan bakal ada seorang pemimpin yang oleh Allah dikirim untuk umat Islam di seluruh dunia. Dan baca hadis riwayat Ahmad, tafsir dari surah Al-An'am ayat ke-65 tadi. Jadi ketika Allah ngancam mau disiksa dari atas, Rasul berlindung. Aku berlindung kepadamu. Dari bawah, aku berlindung kepadamu. Atau perang, perang lebih ringan. Jadi Rasul milih perang daripada diadab oleh Allah dari atas. Dari bawah, Rasul memilih perang. Perang mah lebih ringan, bisa ngelawan. Hari diadab dari atas, tidak bisa menghindar. Di bawah, tidak bisa menghindar. Atau perang, Rasul memilih perang lebih ringan. Jadi untuk membela agama atau membiarkan kemunkaran, diadab gua Allah. Sok diadab dari atas atau dari bawah, mending membela agama apapun resikonya. Jadi nanti begini kesimpulannya, arus sekarang semakin deras, tinggal pilihan kita. Mau menyeberangi arus, mau melawan arus, atau kabawa arus. Jadi arus sekarang semakin deras, kita mau milih terbawa arus, melawan arus terlalu berat. Jadi menyeberangi arus. Nah untuk menyeberangi arus perlu ilmu, perlu wadah. Kami berusaha menyeberangi arus. Melawan arus sangat berat. Berat arusnya. Tapi satu waktu mau tidak mau harus dilawan arus. Kalaupun mati, mati mulia. Udah tuh ya pilihan deh. Ini Ustaz, kalau seperti pengajian seperti kita gini kan ya. Itu tuh untuk membela agama atau kemana itu? Untuk berjuang juga nggak? Itu termasuk berjuang nggak itu? Iya. Dakwah tarbiyah. Iya. Dakwah tarbiyah. Harus ada dakwah harokah. Kan di kita belum ada Ustaz yang mensosialisasikan fikih jihad. Fikih jihad. Jadi kita masih tahu fikih jihad, nerangkan tentang jihad. Karena di Qur'annya juga pan iman, hijrah, jihad. Di orang teh diliwat jihadnya, iman, hijrah, jihad itu diterangkan. Kan amanu, hajaru, jahadu. Kenapa jahadunya tidak diterangkan? Kalau nerangkan jihad dianggapnya teroris, dianggapnya radikal. Di kita itu sengaja diciptakan stigma seperti itu. Jadi umat Islam menerangkan jihad deh, sarieuna, siut. Jadi dengan stigma diciptakan stigma seperti itu. Jadi lah jarang menerangkan jihad. Apalagi di syuting di sieuna. Ini kan, Pak. Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk tidak membiarkan kemungkaran menetap di tengah-tengah mereka. Maka Allah akan memperhatikan mereka dengan siksa ya. Berarti meskipun orang yang sholat juga kalau membiarkan sebuah hal yang mungkar akan dapat siksa ya. Nah untuk aplikasi praktis untuk di kita lah kayak gini seperti apa. Kan kita juga lihat ya di itu sini ada prostitusi, kita apakah dia atau harus kayak F harus itu atau kita melihat ada yang maling kayak di kantor apa kecamatan itu yang minta uang buat KTP, apakah kita harus pukul dia gitu. Jadi bagaimana aplikasi yang praktis buat kita gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, yang pas gitu Pak, biar kita nggak dapat siksa Pak. Makanya berat untuk dakwah di Indonesia dengan kondisi aturan ini seperti ini. Karena itu wajar kalau saudara-saudara kita tuh yang di MMI, yang di HTI ingin punya daulah, ingin punya pemerintahan Islam. Jadi kalau pemerintahnya sudah Islam, maka ini bisa dijalankan melalui konstitusi. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan konstitusi. Makanya kalau bergerak sendirian atau berkelompok tetap menyalahi, karena
menyalahi undang-undang manusia yang dibuat oleh yang manusia itu, yang oleh pemerintah. Jadi wajar kalau saudara-saudara kita dan perlu didukung untuk punya daulah sendiri, daulah Islamnya. Kayak di Brunei kan sekarang sudah mulai diterapkan syariat Islam. Dan hasilnya semenjak 2 tahun syariat Islam ditetapkan, Allah membukakan kekayaan-kekayaan bumi. Sampai sekarang melimpah ruah Brunei itu. Dan termasuk Turki juga mulai. Dan moal aya atu anu bakal diberkahi suatu negara kalau tidak iman kepada Allah dan tidak takwa. Yang di surah Al-A'raf yang 96, yang lau amanah ahlul qura wa taqau lafatana alaihim barokah. Jadi memang kita untuk bisa nahi munkar wilayah tertentu ini ada aturan mainnya. Jadi ini harus melalui umaro. Tidak bisa gitu. Yang perintah nahi munkar we ada 3 mampu dengan kekuasaan itu mah pemerintah. Tidak mampu dengan lisan berarti. Masih belum mampu dengan hati. Kita tidak ikutan di lingkungan itu, kita tidak ikutan di lingkaran itu. Makanya nanti ada hadis amar ma'ruf pari nahi munkar paling besar pahalanya nahi munkar ke atasan. Resikonya dipecat. Dan ini tentu nahi munkar resikonya berat. Kalau amar ma'ruf tidak berat. Ngajak ngaji, diajak hayo ente wiyot, tapi nahi munkar mah ada resikonya. Makanya tentu kita berdoa kepada Allah dengan hati supaya di kita kemunkaran oleh Allah disingkirkan. Jadi yang namanya aplikasinya tidak bisa kita perorangan, perormas, orfol kecuali daulah atau seperti di Aceh otonomi daerah. Itu pun udah diomong. Tapi tidak berarti tidak bisa apa-apa. Ngadoa mah kedah. Berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah supaya kemungkaran di negeri kita oleh Allah disingkirkan. Jadi minimal kuhatikan yang 3 deh. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya. Dengan hatinya itu tidak setuju, berdoa kepada Allah, karena tidak ada kemampuan merubah dengan tangan dan dengan lisan. Mau kayak biar terbawa arus, tapi jangan hanyut. Susah. Iya. Muntah. Harusnya deras. Harus deras, tidak terbawa arus, susah. Jadi itu mah sudah seperti itu. Kalau tidak melawan arus, tidak menyeberang arus, terbawa arus. Tidak melawan, tidak menyeberang, tapi tidak terseret, susah. Pasti terseret arus sekarang. Makanya sekarang kita harus punya prinsip, harus punya al-wala wal-bar. Jangan abu-abu lah sikap, jangan plural, abu-abu harus jelas. Karena yang umur kita kan tidak tahu berapa Allah memberi jatah ke kita, apakah kita yakin bakal panjang umur. Karena seorang abu-abu hari itu maut, silakan pura-pura maut, mendingan tegas, jelas maut, surga. Kan ke surga mada pada marau. Tapi untuk tegas seueur atuda kumaha atuda. Mungkin untuk kita Ustaz ya, kita realistis ya, kita di negara Indonesia. Bilhal dengan tangannya itu dengan misalkan kita punya wakil di dewan. Ya. Salurkan di situ. Terus nulis di koran, di media-media itu berangkat bisa. Untuk wilayah tertentu, untuk wilayah tertentu di kekuasaan kita, di keluarga itu yang terkecil keluarga itu mah bisa dengan tangan, ke istri, ke anak itu bisa dengan tangan, tergantung wilayah. Makanya berdoa ke Allah kita mudah-mudahan Indonesia diberkahi ku Allah, tapi nu ngurus negaranya harus nu aman, nu watakal, baru oleh Allah diberkahi. Pak,
secara hukum tidak boleh dosa. Kan di Quran janganlah orang mukmin memilih orang kafir sebagai pemimpin. Jadi jangan begini, baiklah, itu penting mah bager, itu penting mah ada kemampuan untuk di bidangnya. Nah, bagi orang muslim tidak boleh sa goreng-goreng lah orang Islam, kurang omen. Lah putih di Jakarta, Pak. Sekarang tadi Ahok naik, Pak. Iya. Gara-gara pernah orang Islam banyak di Jakarta itu. Kenapa gara-gara ngabongkar itu kali jodoh. Oh, jodoh. Dan dukungan dari FPI. Jadi itu pencitraan, sengaja cari dukungan. Makanya umat Islam, jadi kia punten jadi orang mau umat Islam tadi kamu mah, dibere pamimpin anu pinter, anu baik, pilihnya anu goreng. So ketika dikasih Pak Habibie, milihnya saha? Dikasih Pak Amin Rais, milih Gus Dur. Jadi lumayan beri nu baik teh milihna teh berarti Pak pendidikan orang Islam itu belum benar gitu. Iya, makanya jadi pengajian. Mun urang ke pangaji teh sarereh. Makanya tidak cukup sekedar ngaji saja, coba diaplikasikan dalam wilayah-wilayah muamalah. Jadi tanggung jawab dari ngaji kita itu berikut kepada wilayah muamalah ke pemimpin. Dosa ibu sering ngaos, rajin ngaos, hari milih di nukapi dengan pertimbangan asal bisa we ngurus daripada orang Islam tuh bisa we. Ya sementara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sementara tahlil kita di pagi hari ini atau di siang hari ini dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf, tidak bermaksud saya memprovokasi, tapi mengevaluasi diri, mengintrospeksi, jangan hanya tadi merasa pede dengan sholat saum zakat haji, sementara volume membela agama kita belum meningkatkan. Minimal dengan harta dulu, bela agama dengan harta, nanti surga oleh Allah di bulu lakulu kolihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.